السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوهاب وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين له خصيصا. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لنا مغفره بعهدك انك انت الغفور الرحيم. اما بعد لفتره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأتباعه أهل البيت أجمعين وأنا أصحاب الصديق عبد البر عمر وعثمان وعلي وأنا أصحاب الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الصديق أصحاب الصديق وأصحاب الصديق أصحاب 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 sing tak tangan, sing tak endong mawon boten menjamin jo
sulto upama genah sing dipangan durung genah halale niki susah kok iso le usul niki nek ngaji sing temenan koyo niku niki omongan wonten wong liyan gua pake kula aja tersinggung panjenengan. Jadi nek wis belajar ilmu ning koyo niki kita wajib syukure sebab apa baik ora pandeleng awake kita tapi sing dideleng sing diwasilani ngoten niku. Mugi-mugi napa sing kula panjenengan sekaligus penyuwune ketampilan iki jabai doa. Assalamualaikum bisalam kita katurakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ajeng-ajeng syafaat di perjalanan kita kiamat. Amin. Ngingi datang penjelasan wonten ayat Al-Qur'an wau. Lengkap dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Gusti Allah dawuh merintah paring wong sing do iman supaya takwa. Niki pengemut sing ora kena disepelekaken. Sampai ayat niki nuduhaken kaitane dhateng kita. Diwaca saben Jumat nek dipun tilar ayat niki bagi wong sing khotbah ora sah khotbah. Sebab wong khotbah salah satu rukun niku antara lain wasiat takwa. Saben Jumat dari perintah takwa pekeling begitu penting sehingga wedine marang Allah niku oleh Gusti Allah ngemutaken wajib digawa ayat iki bagi wong sing do tetepi khotbah. Sedangkan Jumat salah satu mensah Jumate kudu enten khotbah loro. Mboten niku. Dadi nek Jumat orang khotbah ora sah Jumate. Mulane khotbah niku supaya sah lan supaya Jumat sah. Apa rahasianya wong maca ayat niku? Wah niki. Niki ana nek wong ngaji mboten gula-gula. Yen ngaji lurus sing enak-enak kasejen. Senenge dikeproki amal rumuji yen saking ning sewa. Lah niki mboten niku sing digoleki. Wong ngaji kuwi goleki mek salah dadi bener. Yang panjang usaha itu benar bisa, dulu bisa, orang apa-apa kok. Betul tak ada, orang panjang dulu bisa, contoh. Orang sembahyang itu kudunya khusyuk, sebab nang ngarep pasti tak berlaku ikhram. Liku sedungan matur ini wajah itu, saat temennya pulang wadab datang menjelengan. Tapi nanti jamnya apa harus bisa, maka pemarin nanti ini Allah. Yang pulang tidak bisa, bukan menjelengan. Nek wujude madhep kiblat wis bener. Maca Fatihah ya bener wis ore. Tapi go ngatine adepe madhep ning Allah atine nek sing ketutup dening duit. Niki sing dadi masalah niku. Dadi aja wong ngene nyoba dina sembahya Allah aja kok disih. Sebab ana wong sembahyang diajak dening Quran faqailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Neraka wel, kowe nggawa wong sembahyang kok disiap nang neraka wel. Sing kaya ngapa sembahyange? Wa waylul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Niku cara kali kore elmune aja mandeg kudu diwasol. Illal musallin alladziina hum an salatihim sahun aja mandeg. Sebab akan mandek cara ilmu tahu ilmu tajwid niku haram sebab berarti Gusti Allah ya pernah wong sing sembahyang nang neraka diterusna wa ilul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Sahun niku wong sing dolanan tutup fisike nek syarikat ngaji ilmu fikih
Syafi'i, wong dolanan luwih telung obahan bakal nak muwe Imam Syafi'i. Ketika dirakhirin obah anggota yang sembahyang apake luwih soko telung gerakan bakal bener luwih fisiknya orang obah tumak nina tumak nina sing dolanan sahur kuyakini niki cara ilmu torekot sembahyang niku orang kalau si cinta wujudnya fisik rohnya kudu sembahyang sekandar wong sembahyang mubek urutan api mis sholat dilitik ketik donat tapi ngedeke sholat anri rutikir apa kata ini jadi wujudnya macam fatihah ucapani mulai ngalir obay mali fisik nikulah salah satu daripada tindakan utama kaya-kaya sholat Syabih Allah nanti tekan sujud rukuk tahiyat salam. Niki tapi bentuknya jasad. Roy madem sangat elu. Yang nama-nama mari dibiorang kemutan-kutan kemutan ini itu manjin niku teke kita niku namini sahur. Oh dan makanya nyoba yang bentuk sebelah kita. Bisa boleh ngerti baik. Aja makanya nyoba kita sebelahnya. Niku yang wis nanti terus koreksi wah yang boleh kaya krimen gaming keterima dapat beruang sehat niki arane wong sehat kutepe mengaku dirinya sehat di dalam kehidupan ibadah kita niku kemudian ingin berusaha benar niki sing diperintahi Allah ngoten niki kemudian apa yang pancen nanti itu mati orang pintar-pintar tak usku pengen bener belum bisa dan ini primen caranya nah muncul umat Gusti umat Kanjeng Nabi si tenuk kelompok si loyo ini nanti mati orang pintar-pintar tapi bisa ngantarkan ke wong mau mari wong si baja ini muncul materi ini sebab ini orang dibilang nama repot. Jadi kalau Idul Amal, kalau panjangan kulit pepen paham kayak itu. Niki kok umat yang kajian Nabi, enten setunggal yang praktis. Si jaman yang dulu yang kajian Nabi, ini pun buatan enten. Jadi nanti yang kulit panjangan, kalau ikut tingkahnya boleh ibadah, tapi kalau pinter-pinter, anak hal sih, jadi berbunga yang kulit panjangan, jadi umat yang kajian Nabi. Nopo, setunggal yang praktis. Yusyadul marku ma'aman ahabba hadis niku artinya dikumpulan dan besok wong nanti nanti ama tergantung si disenangi nanggungnya wah jadi yang menurut panjenengan seneng marin nabi ini seneng marin wong sholihin niki besok kumpul kira-kira wong sholih kumpulin yang neraka pas badan. Belum tahu. Hah? Aku bisa jawab enggak? Suarga. Qurannya ini jaminan. Ini udah Gusti Allah menyediakan maring wong sing kaya iku dampi nembe mawon kasalan kira. Sinten wong sing bisa kenal wa basyari ila qabrati rabbil wa jannatil ardi was samawati wal ardh. Disiapna nang suarga. Sing jubah dan suarga tok petan tok ulur. Niki pengguli, mereka siapa itu? Nah, jenak al-Qasrawati wal-Qaqo Baitat lil-Murtaqin siapa nak? Mari wong sing do takwa. Yang empat takwa wong takwa siapa suarga kulo panjenengan kira-kira wis takwa dulu. Dereng. Ayo. Dereng. Dereng. Alhamdulillah. Takwa itu wong itu mari takwa melakukan perintah sepastinya ya tengahnya spesifik wong takwa gambarannya ya lagi wala dinaman utama Allah atau orang ini orang-orang itu dia mari wala usah benar-benar wong itu sehingga wong ini mari Gusti Allah kalau benar aku dingin tempat benar ini kok ini ngaji teman-teman untuk ngaji yang ya kok selama itu bayi aku pasti di terbang di bawah itu ini kalau pejabat bayi emang-emang
bajune gepane wong. Dadi ku dadi nek kulo panjenengan kepengin dadi penghuni surga siji takwa. Tengo. Wasa niku siapa yang sebab bertugas niku siji ing ayo wong mau aja bener-bener oleh bosan-bosan elinge mari Allah. Terus karena wau memang belum bisa berarti kalau panjenengan salah tok di sini mari Allah. Jaduk pangapura. Ayat itu kira tidak panjenengan anak rendek ya Allah ini dosa yang berat-berat. Dan tidak kaya itu boten kula kapan. Kula dene sate. Pak mikul jam belum tahu rasa salah. Wis jujur mau. Sing gentes ujar kira maya itu ya Allah dosa ini apa? Kira-kira pirang menit kaya niku. Wong sing liya kuwi rasa nangis kusah. Bapak ngono sing ora liya waktu. Niki ngoreksi roh kita. Sebab kok iya niku lah. Padahal askala bihala wasta'lu ila cepet kon oleh pondok balapan dalam pangapura. Tapi nyatanya kan saya ini boten kaya niku uripe. Sehingga yang gue adalah dari depan oleh suarga wis bakan gobel ora bener ngabul bener ya usaha jodoh baik dari larang suarga ya wis usia itu buyur macau ini juga ya gue ini nah ini diri ngomong saat waktu koreksi iya ya tak pikir-pikir kayaknya sebayang jodoh kata suarga wong sembahyang menggambari namun tak pirang-pirang ke dalam suara isin maka sampai ini belum bisa isin kaya wewa menguntung enten binahnya terus yang kalau wawah di Quran siji wong sing podo balapan anggulik kalau pangapura mari Allah cepat ngaku salah orang yang tak pirang menit ngaku salah mulanya kulo panjang dengan terasa waktu badai pikir diwajarna istighfar baca kok ngelengkapi wawah ini coba aja sami semata ya Allah Nabi terus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha walbal baik astagfirullahaladzim gue mocok niku tapi artinya jantes ya Allah kalau seandainya aku dilatih ayo niku aku dulu bisa, tapi kadang-kadang ya nyentuh. Nah sampai kira-kira harus nyentuh apa yang biasa. Jadi maka istagfirullah kalau mau ini nebak pada baik, pokoknya rawai. Lesan tak matulah macamnya istagfirullah, tapi rawai pada baik kalau macam surat kabar. Niki, singaran lewo ngaji ya koyo. Ya wis koyo niku kula panjenengan primento ing pengarep-arep mati gawe iman Islam. Wong mau kaya Quran rambu-rambune kul kapane sing temenan aja kenape. Sawise ngeten ayat niki ditutup wala tamutunna illa wa antum muslimun aja masa pati pati yang mati mati ngadepi Islam. Niki rambu-rambu yang standar wong sing mati gawe Islam niku sing kaya apa? Nah, muncul coba nang kitab Sulam Taufik enten wong sing bersubuh jaman kula cilik banter podo ngenteni imam puji-pujian. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinggir penjara kecuali sembahyang yang kudusin tepat
jaluk maring Allah. Dalane apa? Menurut baikpun para ulama, niku mentoyo niku kecuali donga lakune temen. Wa yuqafiduhu ala sabili imanihi wa islamihi. Jejuk nemenaken dalan sing dijaluk pengko sloko timah, dalane iman lan dalane Islam. Ajane liyane. Jadi wong kepengin mati iman iman Islame, dalan sing ngapa iman apa sih? Koyo niku. Dadi nek kula gambaraken kepengin Jakarta bisa sing ditunggangi jurusan Jakarta. Tiketnya ke mana? Jurusan Jakarta barang bising tunggangi jurusan Bungayu. Anjo beli di Jakarta. Ya ora, tiket doni nyoblo ya iya bisa sing salah. Ya nek ana jek sesak kudu mati maca oh jurusan kabeh ana di terminal anu. Kan ana tulisan jurusan Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja. Lah iya nek tiket. Lah iya ora bisa maca utawa huruf takon. Bisik mari Purwokerto di aja moko padol mangune map permasane dorok terus kok ana bisik kabeh tunggangi repot ya po. Ana beli wong kaya kowe. Biasa kaya kowe meneng ke. Lah iya. Wis ana tiket ora bisa baca dibilang takon lha niku. Akhire milih kok bisik ap. Perlu ditunggangi jalanku. Habis. Orang gelap, mana mas? Lingak-lingo, mana? Nah, bisa apa sih takon? Eh, gelap mas turun. Takon itu mana pak? Ke Jakarta. Loh, ini kan Surabaya. Oh, Surabaya. Dia bisa ke sana, balik saja. Ya, dia bisa jurusannya sih di sana. Kok malah mobil? Mana mana dia, pak? Sim salah ente, sim nunggangi, duduk imame. Tunggu imame sempat jurusan ini Jakarta sih itu bagus supir malah. Wah, nego. Secara ilmiah, wong kepengin kawat niku kudu ana elmune, dadi aja apa. Nego. Wau acara-acara siji ngrasak iman. Ngrasak iman gawe kanjeng Nabi, emen imane aja rusak niku wau. Gusti Rasul dahulu jadi itu iman aku. Dong ngajar-ngajar iman, sebab iman anggerannya sebayang enek. Kanker anggar iman yang kayu ngadat, dikupan sebayang. Suka, jemput-jemput. Anggar pan sebayang, imannya lagi. Banyak. Suwe itu menjawab. Imannya kos? Sang. Kos leh. Di sedangkan orang. Tapi ada imannya tokcer begitu tekcer nyoman takon imannya tokcer boleh Leo meski boleh wani bek ngomongnya kok boleh kok ya orang yang ingin bicara jadi kontrol iman iman yang bagaimana yang bisa menjamin kita muslimati masing imannya tok sekadar terus moni tapi ada di sekadar tep orang moni-moni lagi anaknya mesinnya sih salah mesinnya apa kuncinya? Mesinnya kuncinya salah mesinnya kapan mesinnya niku sih salah jadi sampean bangun di sih salah doang bengkel bingung kok wong butuh bengkel mesin anggur wong sing kali ya mesti ngomong tep aduh apa ya bengkel wis kali kontrol kaki ayo gue mesin kontrol oh iya aku jublit tidak ada setrum aki jadi aki merupakan pembahan untuk menggerakkan mesin normal aki tapi yang aki nengwe aki sobat bisa kudunya didor dorong apa dorong ya nengwe nengwe mani supirnya kudu mati gigi ada yang terbuat jadi siji gue sih nyuruh ngabot orang pohon kayak orang bertakon gigine lho apa telu rek gabung kon nyuru ki ana sing mare dorongan bleh berarti sing sewa kapane lha niki yen kepengin mati gawa iman Islam cara sebrum kudu akine sing oh lha
ini sampai tidak dinyetrum. Terasa disetrum beli sih. Terasa anak reaksi sih jeruk beli. Pribadi reaksi di sampai setrum ya. Sewok tak pas sampai nyoyo bayonyo. Ya anak aku sih sewok. Saya ini sampai nyoba kaki. Tempel tahap. Pletik. Ya berarti sewok. Ya nasi pletik sewok beli sih. Ini kalau mau nih bisa ahli, gue nyoba toh, tapi jadi terusnya kobong kaki ini. Mulanya bau nak tapi jangan pergi walaupun dipaksa wes. Saya mau apa jago macam rumah, kau lihat apa sih? Oh, wah, liu sebab dia lagi nyetrum. Nah, ini gua terkacau. Ini berarti normal. Lah nyong sing koyo niku tugas sampean. As-salatu khairum minan naum. Lah wek kok paling bisa. Berarti salat karo turu, ampe turu. Wah, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Lah wek suwe, berarti turu. Jadi sembahyang siapin ketiba turu aja turu lebih suwek kena asolatu khairum minan naum. Sembahyang siapin ketiba turu turu bagian tokjar wes kaki syukur pisan turu waktu penjadana kurang setengah jam belajar memang angel berat. Nah ini si pengajian memang mengarah kepada spesifik belajar koyo niku. Kula biyen niku lagi jamane belajar zikir niku sembahyang nang ngrobo niku anger asar jam ini saya cara jam saya. Lalu kan gunau dalam jam saya ini asar kan jam dalam luwe rawas ini berapa kok ngrusak iki wong koyo ana disunggahke ana mandek muni ngrusak iki. Duh ayah kita. Sebab adat wayahe asar jam 5. Wis tak pasukan merendung rumedok si makas padone gembor-gembor. Lah ayo ke wong sing kaya kowe putune lahir menangi. Adat tebak kene ngrusaki. Ke putune wong jabane kok cilik wis kuwi. Bayang anak cepet monene ngrusak. Gembrang satemen. Sebab apa nikula? Mulane nek kula panjenengan kepengin dadi wong sing slamet niku sering disetrum kakine aja sungkan ya mesti setrum niki namine lagi nyetrum lah oh iya jebule nyoke kakine sering ngadat kaya niku duit ana barang ana mak pinjur repoti kacing lawange kan ada ngadat apa lancar ngadat oh iya bukan. Ini pun contoh-contoh nomor sewu gambaran iman kaya itu. Sebab mau terpulang. Wong sing disiapakan wawu indah lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Nah, wong sing rezekine Allah kanthi kita niku ditasarepaken walaupun lagi zaman nurut duit angel kok nurut duit gampang. Nah, jadi standar yang mau belajar dengan duit aja ngomong lebih sepi aja melanggar kaya tinggi. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Lagi gampang duit duit apa angel tetap biasa. Aja jawab mau lagi repot aja merusak iman sebab niki Quran. Wong sing penghuni surga justru tidak akan kenal repot. Niku yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ya wal kadhibina al ghaidha la wa tersirat ayat ini tetapi ya pesan daripada pengesahan pasapo ya cintailah orang yang benci cintailah orang yang membenci kepada kamu dan itu wal kadhibina al ghaidha ngeter wal afina anitas memberikan pengampunan yang menungsa. Oh, kenapa? Ini bukan kabar, ini masih tentang
berhak daripada oleh kulo panjenengan besok ngetepi ing panggonan penghuni surga. Nah, primer wow di sini wong sing kaya niku wong sing iman. Nah, wujud realisasi ne wong iman wow panggilannya Allah selalu dia merasa dirinya yang memanggil, yang mencintai. Nah, primer yang pengaruhi kulo panjenengan bisa roba belajar tinggi-tinggi sebab mau perintah Gusti Allah nek kulo panjenengan pengen dadi wong sing sholat waktiban gerak saja ke iman yen mau belajar jaga Islam enteng jaga Islam enteng pripun ya jaga Islam secara waktu nih jaga Islam cara wong sembahyang sembahyang paling tinggi masih wajib ya sholat bagi umat Islam itu setiap hari 5 kali wis dugawe pun teman-teman ya wis wis wajib ayo niko tapi yang menjaga iman beli kenal waktu beli kenal tempat mau niku nang masjid jaga iman nang pasar jaga iman kubur motor jaga iman sebab iman setiap saat itu bisa jadi kulupan dengan dipanggil dengan sana Allah orang kenal waktu nang gulai motor mati ya bisa. Nang jebolan bis mati bisa orang nang rumah nang dirawat. Sebab orang koyang malaikat dari panjapu. Sehingga kulo panjenengan jaga iman menurut bae pun kanjeng Nabi ittaqillahi haitsu ma kunta. Kon elinga mari Allah nang di bae kon ana. Tetapi di mana saja kita harus jaga iman. Tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Nang masjid, nang gudang mobil jaga. Primer teknisnya jaga dan ini sih untuk dielmoni. Jadi nih kalau panjenengan iman, kau iman nih ku cara gawe pun Gusti Allah. Nih ku nakati walau tak nanti kalau wong yang boleh iman di kulo pun wong sih jaran iman yang terengati. Mata hati nih yang hati. Bulan ini ajaran dia ada polikor, polikor yang nasab dia. Dikir nih hati, jambira baik kapan saja terus dengan motor Allah Allah terus. Kaya niku. Kaya Rasulullah wa turutin bukan motor Allah wa turutin Nabi orang usah langsung bel otomatis. Terus kan lewat kurrok baga fendapsik dikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Mereka itu kan. Nah, ilo teknis cara kurban yang kepengen mati bahwa iman Islam enak guys gampang ayo oh jambir apa silakan Israel tetap sebab saya selalu ingat sampai Israel kepan tetap bingung mari wong sing koyo niku terus pengen nunggang motor yang bingung ya si ngerti nih caranya jabut ya wong terus ini terus dijabat dirancang. Jadi patokan dijabut terus ini ku malaikat juga ngilang-ngilang kira-kira sih paling gampang sih ngerti ya. Pak orang ngilang teman-teman kan ambil Gusti anak hati sih. Pak dijabut terus sing sikil sikil ambil. Wow, sing angel kabeh. Matur syukur. Wow, sebagai orang sapaksa kocun gue lingkap ini Allah ditutup pintunya oleh amal. Sampai lapor niki malene sebab nah wes angel sing jemput kon memang dijajak jaminan logikanya dia itu menghormati kepada kalimat Allah sulit dia itu dijemput wes saya ingin kon panjabut takpen surat kepada yang terhormat saudara ahli dikir ayo kowe karena tak terserah apa apa jasmani apa apa kayo terserah diweken tanda tangan Allah bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man anda? Ada malaikat Jibril wel. Oh iya iya. Mudah mudahan usah dijabut kalau tak beli kopi apa. Kalau kau bayar kopi, nyoba tak kau dijabut apa mana dewe? Mana dewe? Oh. Panggil paksa apa tekan dewe? Ya Allah, amin. Oh, sama pula mau panggil paksa apa beli sih? Angger dijabut arane di paksa. Paksa, tapi angger diundang jadi kau. Nenyel mana? Ayo panggil ini makasih ya lagi kalau gue judulnya gimana terus dikira gue kayak ikut diundang panggil terhormat dia kumia
wis soan dengan sare Allah. Ningila irji'i ila rabbiki. Pon pergi mari pangeranmu berjalan rupanya. Niku sing koyo niku sebab ngirmu yang selalu ingat kepada Allah. Allah. Niki kesimpulan ilmiah koyo niku tapi kita kan berlaku seperti itu kok susah ya. Nah, berikut carane wow. Gusti Rasul dawuh mulane enten manake. Kulo panjenengan niki ibaratnya wong gadhi muridi Kanjeng Syekh. Niki diawasi terus. Diawasi ning Kanjeng Syekh. Yen lagi susah Kanjeng Syekh prihatin. Loken hadis Gusti Rasul dawuh tuba liman rokani wa amana bi maknane bejat wong sing meru rokan itu maknane melihat delen zahire bisa dilihat orangnya itu makna dari roh. Jadi yang wong sing mak oleh wong sing meru kematane meru meru Kanjeng Nabi menangi roh wa amana wis meru iman dadi wong itu tuba. Jadi bagiannya wong merut oleh merut Kanjeng Nabi iman merupakan orang tuba. Tutup betul jabat tuba bahasanya ngarepet toko tuba pe bagian tinggi wong. Wa tuba liman roa man roa man roa man roa ni wa aman nabi. Nah, beja wong sing merut maring ingsun maring ingsun maring ingsun maring ingsun ikut iman baca itu wong. Jadi meruh karo wong sing meruh. Jadi jimat kita meruh apa no. Niki baca wong menangi meruh umure apa no. Toli meruh wujude, toli ditalkin untuk pada wae wong iya meruh karo Kanjeng Nabi. Kowe makna hadis niku kaya niku. Sing meruh apa ne roe? Roe sing meruh, roa. Jadi roa musyahadah bin nadharwa sang ya wakon oleh wong meru mari wong sing meru wujude ana la ki roe apa nomor apa sepo apa sepo kowe meru setor wae terus ning Kanjeng Syekh meru kan sahabat ali roe meru mari Kanjeng Nabi fisik asal meru karo wong sing meru paham to niki niki sing jamin kumpul koyo niki diawasi terus ning Kanjeng Syekh niku wae lho dadi tiyang sing dalem beli tongol paling mana gimana tongol kayak orang yang nak bawa jurusan tongol tongol terus anak apa mesti kaya tapi yang kaya malas buku murid kaya murid tapi orang tongol tongol baru aja set kaya omongan karena alasan itu karena pengulu lah niku enak dalil ting enak dalil. Jadi mau jagongan kalau guru koyo wong mana kita lagi jagongan kalau Kanjeng Syekh. Jadi siapa yang ngiringan wong ngantuk jagongan? Ngiringan sampai tak lagi ngantuk. Tapi roy Kanjeng Syekh ni orang kaya kita. Koyo niku roh niku jismun latif. Jasad tapi anus sehingga susah diprediksi. Ya barangnya ada roy tapi di dalam ya kaya apa susah digambarnya tapi ada sehingga ya apa sampean bukan orang kandil sampean gak bentuk terus tahu nonton turun tak perlu tak kandil ini kan jawab mampunnya mampunnya ya mampunnya itu kalau gorengan siap pada beli terus bisa pencana sebab cumurah itu bilang siap kalau untuk lagi roek aja jauh sampai nunggu pilek roek aja sekarang ini kan berarti mabuk aja ngomong-ngomong orang isi ngomong pasti betul siapa nana orang tuh sebab orang pilek ayah singgung tuh siapa ya dia cuma detail saya kira roek aja saya sampai aja mau berwujud ambu deh bisa kan paham beli. Ah, orang paham aja ngomong-ngomong itu, lalu cuma orang perlu. Wes, kita dalil-dalil jawab, wes. Tapi dalil hadis Quran mau sih tak ngaji.
Dan ini disanding oleh hadir. Adil. Kalau bicara masalah wakil, ini kau jatakan menindari orang tahu berdoa aja. Sebab ada istilah munawwarah bil musyahadah, melihat dan memelihat mata kacamata wakil. Karena wakil musyahadah namanya basirah, melihat dan mendengar bukan pakai mata kepala, tapi yang melihat hati ruhnya. Basirah namanya. Nah, Qur'an niku ngendikane Gusti Allah dawuh wonten niku. Dadi nalikane innalladzina taqaw idza masahum ta'ifun, nalikane wong padha netepi takwa masahum iku muncul ing ati ta'ifun iku keraguan kadang karo padha dikira sapa sira. Fa idza mubsirun nanti kon ali basira. Nah, jadi wong kapan lagi tambah takwane, kowe kok sing jero anak muncul perasaan sing akhirnya perasaan setan ngomong. Dene kon dikir begina kaya kowe basa bisik wae. Wong urip nang basa bisik. Sing ora basa bisik kan ngomong. Priben karo kowe iki. Jadi nek wong lagi mabok dalan wong dalan sing diamba urusan dunia kaya-kaya es yang baik terus setan sing jero kowe. Orang nak buka yang berapas, jadi tak cuba. Muncul, ketika muncul itu namine pun sebab basiro. Perasaan yang muncul itu menunjukkan sikap-sikap poin. Tapi dari dalam ada seperti itu. Nah, yang muncul bagus niki minallah. Caranya yang muncul bagus, faida bobok sirul maka tidak karu dingin. Mengkau basiroi si apa? Yang muncul si setan, penjenengan sungkan pikir. Mengkau muncul, tapi si muncul si setan. Muncul, karena perantulus kaya aku, kau ngaku berduur, ngatur. Kau percuma mana kebel dunia, ya kaya aku berang bawa pangkat. Wis percuma. Muncul, kau ngaku berduur, kau nilai, kau ni, alam. Alam, aku. Angkawan kau ngaku ngaku gabis. Setan bisa tak bergabis dengan orang. Kalau setan maklum pangeran dia bisa, apa mana tidak bisa orang pinter lah. Ibu. Jadi roh itu secara wahibiyah bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Tapi awas, waspada. Rohnya itu melihat siapa harus ada ilmunya. Ini hati-hati sih lagi belajar pikir. Sebab anak hewan sih ngomong, nyongkas ketemu. Anaknya Gunung Jati, putune ngakune, rambutnya gawa, seneng karonyong, menjaluk dilamar. Anak membuat torekot, iya, membuat torekot. Cerita tadi kulang bekerja dewa. Hati-hati. Ngomongnya anaknya putune Sunan Gunung Jati, seneng karonyong, membuat torekot, wongin ada. Ngaku-ngaku, blabi, ini wiskoyo. Nek wujud katon tol ini ku bentuknya kudu ngawas pada. Nah niku cara spesifik niku roh koyo niku sinyalnya bener apa tidak mulane sarate niku sering tolak rata. Niku ada setunggal kitab bahwipun para ulama-ulama di hakikat Allahu Raja wa Jalla yuhibbu min ibadihil muttaqinal muhsininal sabirin. Gusti Allah kedumun mari wong takwa, wong sing muksin ihsan, wong sing sobat. Laukana khadirun sahih, lamun on khadirin sing Allah kenamine sahih. Arof tahu, kenal mari wong sing disenangi Allah, sinten aulia. Setan disenangi jadi sama disi. Gusti Allah sedang mengenai setan. Gusti Allah mengenai senang, benci, dilaknati. Mulanya ketika Allah menjaga orang yang direksa dari Allah, dijauhkan dari ketemu dengan setan. Ya gue, dijauhkan. Kalau kau ketemu, Allah memberitahu, eh setan. Coba menjadikan nama Allah. Kanjeng Syekh, makom. Ketika makrifat, rawe. Pertama ketemu kalau setan, dipaham. Dipaham, menjadikan Allah, tepat. Wongi mesh. Menusa tapi pakaian yang kaya wong wis kesehatan aja usah dipaham Allah jaga
Betul, kesehatan. Oh, Allah memberitahu. Kesi jiru praktek koyo ning ngono Allah. Jadi yang sampean kita kira weruh setan di berunani Allah beri kira-kira yang utama. Kesehatan sampai di sepala boleh kesehatan pada tutup. Yang sulit kan menjawab. Sama ini setahun urus setan beli sih. Ya benar jawab yang sulit. Iya. Benar. Sebab orang tahu urus setan. Gua mau rekanir sampai karo Allah di kuah. Siji sarate. Demen mari kau sini senangi Allah. Jeroni sampean. Mengkayani kumu. Sampean di Gusti Allah. Di bedelmu. Demen mari kau sini. Wow. Arof tahu beruk on Allah main mari wong lah contoh kanjeng Syekh niku wong sing di demen ni yo dikenal ta wis kenal menang mane ana kan ora gak sampe gaya repot kan iki jebule kok mbale ya pada banyak rupa wong Cina ngene yen wis koyo niku Allah Taala dawuh arof tahu apa menangnya ning roe sampean. Sing dikenana wong sing disenengi Allah tau. Wa ahbabtahu lan nikat sawise dikenalaken dadi gemen. Nah. Dadi ning wali ning kanjeng Syekh sampean wis dikenalna lewat kabano. Baca manakib tiap bulan dikenalna rane. Paham? Paham. Dadi wis nanti seneng. Insyaallah. Hah? Niki ngaji, ngajine wong belajar dikit. Apa nom ya Allah Gusti Subhanallah. Cara latih paling muridin hebat is boten kaya mursid litu teliti telatih genah gablah genah apa sih ya anak wajiban amalan harian anak mingguan anak bulan jebulan jebulan pertama dikenalkan dulu secara fisik kamu tiap bulan manakin kita harus tahu lewat pengersahaban kabir tanpa abad kira-kira sampai sabun bulan anaknya boleh nyata apa? Dikenal label berapa? Wah, yang wis koyo niku sampai hati-hati maknane syariat sampai sabun bulan wajiban satu paket amalan harian mingguan manake kalau tahunan niku sampai merupakan paket yang tidak boleh dinyat diladeni niku yang kepengen sukses cager bager apa bodir bager cakur bager bahasa Sunda itu pengen jasmani jasad sempurna ya niku sampai ikuti daripada perintahmu yang harus dikenalan ini kan wa'ahbat kamu demen mari mereka mau kenal ke orang pan demen beribu wis kenal ke orang pan demen kok wis koyok niku wa'astar kamu jadi sahabat sahabat sing raket ya sahabat raket sahabat zaman-zaman kula cilik ngomong ngene pancane aku kudu bisa tugel lewang dopok siji tugel lewang wis saking ngapike jaman kuna sing kita ra kawong kudu dopok siji tugel lewang malah metu nang kanggo lewat dopok ya sing wudu mene tu tu jaman cilik kula kudu dopok siji satu tugel lewang wis saking akrabe ayo nego. Jadi bahasa niku wau kita sawise demen raket. Nah, jadi wong raket niku anggo raket temu ribet. Wong akrab banget. Jadi orang jagung bareng beda yang tangan. Nah, jadi mencintai kepada orang-orang yang dicintai Allah termasuk manakib ajaran kita. Nah, secara spesifik niku pemberian dari Allah mulane kula wau awal. Atau kita beruntung ditarik roe dikenal dari guru koyo iki ana wong sing ditarik alasan ini itu tulis ning nang jero jero nek ati oh koyo kuwi iya jadi wau dipun sebab wau diwaruf tau wa ahbab tau wis koyo niku wa astaqahu wong sing dadi sahih ya kancar raket niku nikate sakwise dipun wae dening Allah cinta demen
Minggu lama lagi ngomong nasi nomor loro wong abad kamu wong demen ya Allah Gusti ana wong dadi murid e Kanjeng Syekh mau nek agamane Hindu barang ditalkin dadi murid e Kanjeng Syekh mati wis sering kesewa mau keluargane ora kasih ngerti dadi mati terus diobo banget agama Buddha kan mati ini diobo dobok sebab dengar tiga murid di kajian siapa itu dobok orang mukan moto maka orang Buddha dan dobok kamu yang dibungkus kali kena ayo niko dan niko orang mukan barang kaya niko harus dikeling nah pengine apa nih harus dobok pengine karena si jiwa nih disorongi jadi kajian siapa mimpi lewat rupiah berlu kanggur lu roh karo roh ditemukan nanti niko sampai aja bingung. Ketika roh itu didatangi oleh roh yang soleh, itu langsung dari Allah itu. Kayak Allah, oh dia langsung nekani mari Nabi Ibrahim, rohnya Ibrahim, ayo gue, sebelah anak ekor soleh Ismail, itu mimpi. Tapi mimpi rohnya ini rohnya langsung Allah bicara seperti waktu Rasul Mi'raj. Ini kok jadi dulu. Jadi waktu mimpi bahasanya ru'ya, mimpi. Tapi ru'nya biru mulanya karena istilah tarbiyatul ru', pendidikan roh. Lah niki wau tekan. Niki contoh impen sing diterima Nabi Ibrahim nalika angsal dawuh Allah kapuri nyembelih putrane. Ismail dipun gopor korban. Niku antara lain, begitu juga ru'ya Kanjeng Syekh tekan. Mari-mari begitu wali ngabari kenang apa orang bojone si tidak kani iya bijak Gusti Allah kira si wali wis komunikatif satu diantara ilmu di dalam hal yang tersirat di dalam manaqib itu wau si wali komunikatif anak sinyal terus boleh di wong sing mati dobong wong ketemu cerita terus boleh di diulesi kaya pakrana wong Islam niki kula gambaraken singkate mawon sakmono dadi murid Kanjeng Syekh kok roe dobong wae jasane orang lupa padahal guru sembahyang kaya kita ya sembahyang beke terang roka acarane pripe mboten paham niki sing semono dijamin kalimat thayyibah sing mlebu ning roh nganti celamatah kena wakil orang kena jenis dunia jenis dunia ini kemauan lima empat ini kuantara lagi jadi ini kalau banyak gambar agar ini payah tahun itu memang jaminannya kurang aja ngomong lo kaya aja Gusti Allah singkaya ini ku afal wa ta'ala pun janji la ilaha illallahi wa man taqala hajjah wa qadam ina min adami hadis kunci Gusti Allah ketiga lain Allah itu tamen benteng sapa wong sing mlebu ning bentenge ingsun iku wong selamat saka siksa siksa sing paling berat ning neraka lha yen anak jenengan dunya bagian daripada nekapi neraka niku be ora muruk nang awake si jiwa niki kula gambaraken hikayah niki oh bener ngendikane Allah sebab apa tuduh hebatnya siapa-siapa Allah sing janji sebab dia wong roh wis dibungkus termasuk jasad dengan kalimat la ilaha illallah diraja niki sing koyo iki nglabeti kalimat thayyibah jaminane hadis kunci ya wong ketiga kota dan ini kalau baca dengan koyo niku ribe dan carane koyo ribe sapa kan kita wow jagoane demene kita mari Kanjeng Syekh spira di monggo kurang bulane kula kan saja absensinya ada nama nanti tomal-tomal katon terus insyaallah tapi ya wow teng majelis doa niku majelis doa redaksine niku apa ya bahasa asli nama majelis doa niku apa niku ngendikane wow belajar ikhlas terus bersihkan kaya-kaya duwe pengaruh perasaan mengkobokan kula kanjeng Syekh Rawuh oleh diweruhi wah
dipanggil dengan tawasul. Tawasul sih diwajah niku kan lagi kirim doa. Sumaila wahai min ahli silsilatil qadiriyah wa nafsal badiyati. Semua orang ahli tarekat, siapapun tarekatnya, apapun namanya, Khadijah, apa Nabiya, Pasyatoria, asal bahwa tarekat yang mukabarok oleh kiriman Fatih Hasil siapa ya? Khususnya, kok si tarekatnya Qadiriyah nafsal badiyah. Ya, khususnya kirimi sinten mawon Nabi kita biasa artikan jumlah Nabi Muhammad jumlah Nabi berasi 140,000 oleh partai apa besi sama. Itu perkara pekerjaan yang remeh itu. Amal Fatih hai penjenengan bener ikhlas wasilai enten silsilai sahih sebab si perintah guru. Berarti silsilainya macam patena diberitai guru ini kita tutup mawak marang dewek. Ini kok kode pake kok sampai demi biasa-biasa baik kalau tawasul. Tawasul itu komunikatif lu boleh kaya panjenengan nyakel HP. Iya, sampai nyakel HP bisa macam tulisan. Ini kusahkan sebab anak-anak yang ngomongin HP nusia primen kok muncul A, muncul A, tekan yang sampean dan ini dalil bisa ada ya maksudnya ke primen kirimnya baru-baru muncul yang gak SMS dan ini kok SMP sampean dipun aturakan ilah kodoroti khususon ilah kodoroti ini kok usah punah mukaroh mati tekan soton sun ini panjenengan lagi tawasan itu Quran semua kulaturakan. Bahasa Qur'annya, wow, wajah itu bisa dilihi yang dalam oleh tawasul, cing teman, dan muncul perintah apa, ikhlas, penuh perhatian, ngoten, aja malam menang baik, tawasul sama macam Fatihah, Al-Fatihah aja menang sebab sampai lagi kirim bunga, mari alamatnya. Yang wiskoyo niku panjenengan kabeh roh-rohe para nabi niku dikirimi paling tidak ya nah, tergantung pula sinyale antep apa ora tergantung singkin oh iya itu dua HP tapi pulsanya tek aja beli nomor punya tapi masa kartu anda sudah kadalu primer yang aja kendal masa terus baca dengan PC aja ditinggal amalia eh oh ya kue lo dikira PK yang membuat penuh kan mantilnya wah ini tuh gambarannya cara ilmu nang ilmu teknologi ibarat kalau panjangan belajar ilmu yang roh kayak itu tapi ngerti-ngerti itu ngerti ilmu mau singkul sebat cara tanggawe pun para ulama-ulama agar niku ngendikan fakta bayanu odongan akan sapa sirah min hulu khayri wasihat bener atau bagus yang dalam anane sinyal bahwa ma'rifat pengukuran ukurannya oleh kita oleh wujud sahih apa orang sing setan apa sing Allah pengukuran ma'rifatnya bulan yang tadi gula kita kok sensik maka muktadi belajar pikir satu hal ngarep-arep kelompiran berkaya mari guru ini syarat ya primer wow baiknya kaya sifat kudu loh wow dia nalikannya kepengen kaya itu wow wajah jadi semua asa yang dijabungan kalau guru lani kita termasuk seperti kita itu ya au ikhwanul ladhi ujadiduna fi tariqihim atawa kabar dalan wong ikhwan-ikhwan sing temen ngabar dalane kaya dalane wong-wong sing dilakoni temene mari guru jangan kaya kowe lah kok enak insyaallah mugi istiqomah.